Cara menghitamkan alis. Alis yang berbentuk tebal dan hitam dianggap sebagai sebuah metode yang sungguh-sungguh layak untuk mempercantik diri. Kamu bisa menebalkan alis dengan menggambarnya menggunakan pensil alis atau dengan melakukan sulam alis. Alis adalah komponen dari wajah yang berfungsi membantu melindungi mata. Walaupun memiliki fungsi yang cukup penting, memang terbukti bahwa alis dapat membentuk wajahmu. Jadi, tak heran jika akhir-akhir ini banyak orang yang membentuk alisnya agar wajahnya tampak lebih menarik lagi. Daripada membentuk dan mencukur alis secara sembarangan bisa memberi efek buruk, ada bagusnya kamu menebalkan alis secara natural. Menebalkan alis dengan menggunakan bahan alami tidak akan memberikan efek samping atau bahkan membahayakan kesehatanmu. Berikut ini adalah review lengkap mengenai cara menghitamkan alis. Menghitamkan alis dengan minyak kemiri. Senyawa bernama asam linolenik atau lazim disebut asam lemak omega-3 bisa kamu peroleh di dalam minyak kemiri. Asam linolenik ini bisa membantu dalam memberikan stimulasi untuk pertumbuhan rambut kamu, termasuk alis. Minyak kemiri sudah sejak lama diterapkan sebagai metode untuk menebalkan dan menghitamkan alis. Caranya, dengan mengoleskan minyak kemiri pada alis. Kemudian setelah itu berikan pijatan lembut agar lebih nyaman dan juga akan memperlancar sirkulasi darah. Setelah itu diamkan semalaman dan bilas keesokan harinya dengan menggunakan air bersih. Kamu bisa melakukan ini 3 kali dalam 1 minggu agar pertumbuhan alismu menjadi lebih cepat. Menghitamkan alis dengan minyak kelapa. Minyak kelapa mempunyai fungsi yang baik, adalah sebagai kondisioner natural. Selain hal itu minyak kelapa juga mengandung nutrisi serta protein tinggi yang dapat bermanfaat untuk menumbuhkan alis. Protein yang terkandung di dalam minyak kelapa juga akan membuat alismu lebih hitam serta tebal. Cara menebalkan alis dengan menggunakan minyak kelapa tidak berbeda dengan cara menggunakan minyak kemiri. Oleskan minyak kelapa asli kepada alismu hingga merata. Berikan pijatan yang lembut agar lebih nyaman kemudian diamkan selama semalaman. Kemudian esok harinya bilas wajah dengan mengaplikasikan air bersih. Jika kamu melakukannya rutin 3 kali dalam seminggu akan membantu pertumbuhan alismu dengan cepat. Menghitamkan alis dengan minyak almond. Di dalam minyak almond terkandung magnesium yang kaya dan akan membantu menebalkan alismu. Kandungan magnesium yang ada di dalamnya juga akan menjaga kesehatan alismu agar tidak mudah rontok. Cara menggunakannya juga cukup mudah hanya dengan mengoleskannya secara merata pada kedua alis. Berikan pijatan perlahan dan diamkan semalaman. Esok hari kamu bisa bilas mengaplikasikan air bersih. Untuk hasil optimal kamu bisa mengaplikasikan minyak almond tiap hari dan konsisten aman tanpa efek samping, selain jika memang kamu alergi pada almond. Menggunakan minyak biji wijen. Hampir sama dengan minyak-minyak lainnya, minyak biji wijen juga bisa memberikan stimulasi kepada pertumbuhan sel dari folikel. Agar nantinya bisa membuat alis menjadi lebih pesat untuk tumbuh. Minyak dari biji wijen juga akan membantu melindungi alismu dari paparan sinar UV. Cara yang digunakan juga sama dengan cara-cara yang sebelumnya. Kamu cuma perlu mengoleskannya pada malam hari sebelum tidur. Dan kamu bisa membilas keesokan harinya sambil mencuci muka. Menggunakan lidah buaya. Tak bisa dilalaikan lagi, bahwa lidah buaya mempunyai khasiat yang seperti itu baik untuk rambut, termasuk untuk alis kamu. Menebalkan alis menggunakan lidah buaya adalah dengan mengoleskan gel lidah buaya langsung ke alismu. Lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, bilas mengaplikasikan air dingin hingga alis kamu bersih dari gel lidah buaya. Demikian ulasan lengkap mengenai cara menghitamkan alis dengan bahan alami yang dapat kamu terapkan untuk perawatan alismu. Semoga bermanfaat.